insiden berdarah ini berlaku pada jam 10.45 pagi pada 20 Julai 1979. Satu konvoi yang menghantar pesakit dari Baling ke Keroh yang sedang melalui jalan di Batu 54, Jalan Keroh Baling, tiba-tiba diserang hendap oleh sepasukan pengganas komunis seramai kira-kira 20 orang. Konvoi didahului oleh kereta perisai B150, nombor pendaftaran ZA744. Kemudian diikuti ambulans, dua buah Land Rover, sebuah trak 3 tan dan sebuah kereta perisai B150 di bahagian paling belakang konvoi tersebut. Apabila kumpulan konvoi tiba di satu selekoh sebelum sekatan jalan raya yang didiri dan dikawal oleh anggota tentera, tiba-tiba kumpulan konvoi diserang hendap oleh sepasukan pengganas komunis dan sasaran pertama mereka adalah ambulans. Bagaimanapun, sebelum sempat tentera dari kereta perisai membalas tembakan kerana hendak menukar posisi dan mendapatkan arah untuk tembakan dibuat, pengganas komunis terlebih dahulu menembak kereta perisai tersebut dengan senjata anti-kereta kebal yang menyebabkan kenderaan ini terbakar dan mengorbankan ketiga-tiga kru di dalamnya. Juruterbang helikopter Allowet tersebut telah mengambil keputusan untuk terbang ke lokasi serangan hendap tersebut. Setelah berada di kawasan kejadian, beliau telah mengarahkan gunner untuk menembak ke arah pokok-pokok yang dipercayai menjadi tempat perlindungan pengganas komunis. Kehadiran helikopter Allowet ini dengan memberikan tembakan bantuan telah berjaya membuatkan pengganas komunis berundur. Di akhir serangan ini telah mengorbankan 3 anggota tentera dan 2 orang awam. Antara anggota tentera yang terkorban adalah seperti berikut: Korporal Ramli bin Abdul Rashid, iaitu komander ketua kereta perisai; Trooper Azmi bin Rahman, pemandu kereta perisai; dan Trooper Abu Hassan bin Sheikh Daud, juru meriam kereta perisai. Muzium Tentera Darat Port Dickson telah mendirikan sebuah monumen bagi memperingati pengorbanan yang telah dibuat oleh anggota-anggota tentera dalam peristiwa ini, dan kereta perisai yang terkena serangan RPG tersebut telah dijadikan tugu untuk peringatan ke atas peristiwa tersebut. Al-Fatihah kepada yang gugur.